Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Abi Official. Nah, kali ini saya sedang berada di Desa Sendang Harjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Nah, hari ini saya mau ke Kayangan Api atau Api Abadi di Bojonegoro. Jadi kira-kira ada apa saja di dalamnya? Jadi sedang kemana-mana, ikuti terus videonya sampai selesai. Thank you.
Nah, ini sekarang kita sudah nyampe di kayangan api atau apa api abadinya, teman-teman. Ya. Di inilah suasananya di sekeliling kayangan api ini. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tulisan legendanya situ. Nah, tempat api abadinya di sebelah itu. Nah, itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama orang sini yang lebih pengalaman, yang tahu kisah-kisahnya, cerita asal-usul api abadi ini, teman ya. Jadi kita jalan-jalan dulu, lihat sekeliling di tempat wisata ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama orangnya ya. Kayangan api itu memang ini tempatnya Mpu Supo. Jadi Mpu Supo dulu waktu di sini waktu membuat pusaka kerajaan Majapahit. Nah, kok bisa di sini? Memang sejak dulu sebelum di sini itu di kampung ya, muncul pertama di kampung nyamar sebagai pandai. Itu pakai nama Griya Kusumo. Ada tulisan Griya Kusumo kan? Nah, itu sejak itu kok bisa pindah di tempat seperti ini? Memang waktu itu termasuk ada utusan dari kerajaan Majapahit diutus mencari Mpu Supo. Soalnya waktu lelaku Mpu Supo bikin pusaka kerajaan Majapahit. Ya. Jadi itu akhirnya yang diutuskan Sunan Ampel. Sunan Ampel itu akhirnya mengumpulkan para pandia tompu, tempatnya di Desa Mutoh, ya Kecamatan Ngasem sini ada Desa Mutoh, titik sedang di tengerit pring atau apa bambu tersebut, pring ampel itu sampai sekarang masih ada. Jadi ada titik tempatnya sedangnya para pandi atau empu. Waktu ngumpul atau sedang, Griya Kusumo itu nggak mau datang. Tempatnya di wilayah desa Sendangarjo. Itu termasuk Dukuh Karangjuwet dulu. Ya, waktu itu termasuk apa? Akhirnya Mbah Sunan Ampel mengunjungi Mbah Griya Kusumo. Tempatnya Mbah Griya Kusumo. Akhirnya sampai terjadi marah-marah atau muring-muring. Ya, akhirnya ditunggu-tunggu nggak mau datang kan, akhirnya sampai mengucapkan, oh nek ngono berarti Griya Kusumo itu ngayang kan gitu. Bisa juga terjadi itu akhirnya Griya Kusumo sendiri langsung ninggal pesan. Jadi Griya Kusumo itu meninggal pesan itu
Jadi sak turun-turun anak cucu nggak boleh ada pandai di wilayah desa Sendangarjo. Jadi sampai sekarang nggak ada. Nah, udah ninggal pesan itu, akhirnya nggak mau di kampung, pindah dari kampung menuju di tengah hutan. Ya. Itu waktunya tepat jam 1 malam, hari malam Jumat Pahing. Jadi kelihatan ada yang tahu pindah itu apinya dibawa juga, dibawa pindah. Ya. Akhirnya menuju di tengah hutan, akhirnya titik tempatnya di sini. Ini adalah api ya, adalah api. Nah, jadi ini ada api, tempat duduknya yang sebelah itu yang dipager, atau tempat-tempat penyepuan air tadi yang seperti air mendidih tadi, atau gerbang utama pohon ya. Satu pohon, dua akar tadi, intinya gerbang atau pintu masuk. Nah, akhirnya Dukuh Karang Jebet tadi langsung diganti nama Dukuh Karang Pahing, sebabnya pindahnya kan tepat dari Jumat Pahing kan. Di sini bikin apapun yang udah dibikin, udah jadi, diresmikan juga, itu termasuk dikasih nama Kayangan Geni atau Kayangan Api. Nah, itu sejak itu tetap meneruskan bikin pusaka. Memang pusaka utama yang disebut Sengkelat sama Nogososro itu untuk Kerajaan Majapahit dulu ya. Jadi banyak yang dibikin, tapi intinya pertama itu untuk Kerajaan Majapahit itu Sengkelat sama Nogososro. Itu waktu pindah sini sekitar tahun 1333 sampai 1458 beliau kelihatan mukso, udah nggak mau kelihatan, cuma menetap di sini. Emang kalau sini nggak ada makam ya, Mpu Supo sebenarnya menetap sini, cuma nggak mau kelihatan. Sering ya, bertapun di tempatnya orang-orang. Sampai ini udah dibangun masih ada yang ditemui atau bertamu di tempatnya orang ngasih apapun. Itu kadang pusaka, kadang apa, benda-benda itu. Ya sering juga, soalnya gimana kok bisa tahu. Orang itu pasti dipesen, disuruh suan di Kayangan Api sini ya. Jadi harus datang di Kayangan Api, cuma udah sekilas itu udah nggak mau kelihatan. Jadi orang itu yang ditamu nih ya, agak bingung dikit ya. Di mana orang itu kok nggak tahu, kok nggak ada, dicari-cari nggak ada. Sebenarnya akhirnya sampai orang itu datang sini kan saya yang menjelaskan apapun yang keadaan-keadaan itu kan ya harus tahu, harus apa setelahnya bisa memahami ya, itulah. Thank you.